anak aku selalu usil dalam menggapuku. Kita juga apa susah menemukan waktu untuk kita hangout sama Uzi. Suka syawarga nu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala gajak deui pokona mah anu keprok didoakeun ku Agi sing asup ka syawar sing didoakeun anu keprok sing loba rezeki didoakeun sing disalametkeun dunya rawuh akhirat anu keprok didoakeun sing dibagjakeun dunya rawuh akhirat sing dibekelan dunya rawuh akhiratna anu can keprok syarua ku Aki mual dipilih kasihkeun didoakeun kabeh nu teu keprok kelekna sing lekok kabeh. Aki ngan syukur bisa mereku doa geunda Aki teh henteu sorangan ka dieu teu kacang ini. Ilaha illallah la mawjuda illallah. Berbahagia ye urang tiasa kempel ngariung di rorokokna atanapi di tuan hajat buktosna Bapak Sudiman sareng Ibu Kristini di naranaga urang bade ngalaksanakeun nyaksenan ijab kabul di antara dua putra putri urang buktosna Baik mangga Bapak Ibu sedayana urang saksena naudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Asep Yusuf Permana bin Bapak Wahyu antah tuka wa zawmat tuka maktubataka ala ma'amurallahu ta'ala bihi min imsakin wa ma'arufin wa tasrihin bihi. Assalamualaikum
Saudara Asep Yusuf Permana bin Bapak Wahyu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Nurul Septiani dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 11,7 gram dan uang tunai sebesar Rp2.312.022 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Septiani putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka barakallika jemaah bidak mafisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bahagia pun sangat dari wajahnya. Berada di sini tak lantas membuatmu banyak berbicara dengan kita terkurung dalam keheningan yang panjang, seolah tak pernah saling kenal. Kamu sibuk dengan tetek bengek penampilannya. Aku juga sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku tidak tahu apakah semua adik perempuan di dunia ini merasakan hal yang sama denganku. Aku sangat bahagia hari ini, tapi tak bisa kupungkiri bahwa ada kesedihan yang sangat besar telah menggerogoti di hatiku. Jujur saja, aku sangat takut kehilanganmu, Teh. Aku sedih membayangkan kita tak bisa sebebas dulu. Aku tentu tidak akan bisa keliling naik motor tanpa tujuan denganmu. Tidak akan sering meminta bantuan untuk mengerjakan tugas kuliahku. Tidak akan bertengkar karena kamu selalu usil dan mengganggu. Kita juga akan susah menemukan waktu untuk kita hangout temannya, karena kamu sudah memiliki kewajiban lain yang harus kamu jalankan. Aku
aku pernah kamu pastikan bahwa akulah orang pertama yang akan menekapmu. Dekatmu dengan erat ketika dunia tidak lagi berbaik hati melindungimu. Aku janji juga bahwa nantinya kamu adalah orang pertama yang memberitahu ketika aku berhasil menggapai mimpi dan menyerang aku. Pintu rumah akan selalu terbuka dan keluargamu. Aku akan selalu merindukanmu. Maafkan aku karena banyaknya sendiri yang aku paksakan ini. Juga karena tidak ada satupun kata selama yang terucap langsung dari bibirku. Bukan aku tidak bahagia untukmu, aku hanya takut tangisku akan pecah saat aku membuka mulut. Untuk Asya, aku dipikir, aku percaya kamu akan mencintai dan melindungi dia dengan sepenuh hati. Dia sangat mencintaimu, seperti yang semua katakan ketika malam hari menjelang tidur. Aku pastikan kamu bangga memiliki dia. Karena dia sangat mandiri, sejak sekolah dia gak pernah bingung berjualan. Di apapun yang dia mau dengan uangnya sendiri, dia pintar dan selalu membanggakan. Untuk kakak perempuanku yang paling aku cintai, aku tahu semua ini hanyalah kekhawatiran berlebih. Aku tidak dapat mengungkapkan hari ini. Namun, aku sangat bahagia menyambut babak baru dalam hidupmu. Berbahagialah selalu, aku menyayangimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria
Mungkin ada ucapan buat kedua mempelai dari ini. Ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga kita mau ada warohmah. Udah situ aja. Kita mau ada warohmah ya? Iya, bahagia selalu buat kedepannya. Juga cepat punya momongan. Dari gak apa-apa, bentar. Ada ucapan buat kedua mempelai? Selamat malam ke hidup baru buat Asep dan Teh Nurul. Semoga sakinah mawardah warohmah. Pokoknya semoga berbahagia. Selamat berbahagia. Terima kasih.